Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Cinta Yang Tertangguh episode yang ke-15. Pada episode 15 ini akan menceritakan tentang Elisa cemburu melihat kedekatan Adris dengan Hanania. Adris hajar Jupri sebab berskandal dengan mamanya. Sejak Hanania dan Adris sudah berdamai pasal hak asuh anak, mereka sering jumpa dan jalan bersama. Hal itu membuat Elisa geram. Elisa takut jika Hanania akan rampas Adris darinya. Elisa sudah anggap Adris adalah kekasihnya, walaupun Adris tak ada rasa cinta sedikitpun pada Elisa. Sepertinya Elisa akan jumpa dengan Hanania dan peringatkan supaya tak dekat-dekat lagi dengan Adris. Di sisi lain, Adris akhirnya dapat tahu jika mamanya telah berskandal dengan Jufri. Jufri sendiri yang mengaku pada Adris. Adris nampak geram dan tumpuk Jufri sampai teruk. Adris nampak kecewa dengan mamanya, namun mamanya mengelak. Adris tak lagi hormat dengan mamanya, dia geram sebab mamanya dah berkhianat dengan papanya yang sakit. Namun mamanya tak kisah pun, dia hanya ingin semua harta jatuh ke tangannya dan juga Adris. Namun sepertinya hak itu akan terhalang oleh Zakir dan Nia, anak kandung arwah Aras dengan arwah kakak kandung Hanania. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.